Survei Ekonomi Pertanian SEP 2024 saat ini telah memasuki tahap pengolahan. Semua petugas telah selesai melakukan pencacahan lapangan dari tanggal 1 sampai 30 Juni 2024. Semua dokumen telah diterima oleh BPS Kabupaten Kota dengan melewati proses receiving batching, yaitu pencatatan dan pemeriksaan kesesuaian jumlah dokumen. Proses selanjutnya adalah editing coding, di mana dokumen akan diperiksa kelengkapan dan konsistensi isiannya. Proses ini menjadi penting untuk menjamin kelancaran dan ketepatan proses entry data. Deputi Bidang Neraca dan Analis Statistik, Moh Edi Mahmud beserta Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah, Endang Triwahyuningsih, meninjau langsung proses pengolahan SEP 2024 di BPS Kabupaten Pemalang pada Senin 8 Juli 2024. Sebanyak 4 orang mitra statistik telah direkrut BPS Kabupaten Pemalang yang terdiri dari 2 orang petugas editing coding dan 2 orang petugas entry data. Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Moh Fatihuddin, mengatakan bahwa semua petugas telah mengikuti pelatihan sebelum bertugas selama bulan Juli sampai Agustus 2024. Mereka kita latih terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan sebagai upaya agar data yang kita hasilkan terjaga kualitasnya, ungkap Fatih.